Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mencari Wawasan Ilmu. Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menyetting BIOS agar dapat digunakan untuk menginstal ulang Windows. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba untuk menyetting BIOS pada komputer berikut ini. Jangan lupa dukung channel kami agar terus berkembang dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar menerima pemberitahuan video terbaru dari kami. Langsung saja kita simak video berikut ini. Semoga bermanfaat. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu kita colokkan flash disk-nya yang berisi booting Windows-nya. Kemudian setelah itu kita nyalakan powernya, kemudian kita tekan Del dan F2. Nah, seperti ini. Nah, kenapa kita pencet Delete dan F2? Karena biasanya untuk BIOS ada yang menggunakan Delete, ada juga yang F2. Nah, setelah tampilan BIOS muncul seperti ini, setelah ini kita lanjut untuk menyetting bagaimana cara mendeteksi flash disk tersebut. Nah, caranya kita tekan tombol panah ke bawah. Nah, setelah terblok Advanced BIOS Feature, kita tekan Enter. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih aja yang hard disk drive. Kita tekan enter. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu yang pertama drive-nya yaitu HDD PM strip ST3160812AS. Nah, yang kedua yaitu USB flash disk kita itu tadi. Nah, kita akan rubah urutannya. Yang pertama USB terlebih dahulu, kemudian baru hard disk. Kita tekan enter di sini, kemudian panah bawah. Setelah terblok USB SanDisk, kemudian kita tekan enter. Nah, kemudian yang second drive kita enter lagi, kemudian kita pilih HDD, kemudian tekan enter. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menyimpannya kita tekan F10. Nah, maka akan muncul pesan seperti ini, kemudian kita pilih OK. Nah, kita tunggu.
Dan setelah itu tampilan seperti ini, kemudian kita centang, pilih next, kemudian pilih custom. Nah, sistem ini di partition yang pertama ini kita format. Kemudian setelah itu kita next. Nah, tunggu prosesnya hingga selesai.